adalah Safa. Cantik dia punya sambaran, saya tahu. Terjadi kaki-kaki terobosan ke belakang kawan. Tapi sayang, seribu sayang. Gigit-gigit yang akan dia gunakan. Cantik, tapi sayang, dia tidak muntah dari garis depan. Hingga akhirnya dia tercipta pada sore hari ini. Sambar bola. Cantik dia punya sambaran kawan. Terjadi satu terobosan. Apa yang terjadi kawan? Satu manusia silu bersatu coba melepaskan diri. Dia berlari cepat ke laut karena tanjak agar. Hingga akhirnya dia selamat sudah di sana yang empat kawan. Ini dia silu berempat sudah tidak sabar lagi untuk menggarap panji-panji kebesarannya. Dengan sejuta harapan dan seribu impiannya. Dia coba ayunkan satu jemari yang tinggi di atas kepala. Sang pelamun sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim selamat. Cantik kuda sabaran. Terkali sabaran. Tapi mau apa? Dasi sudah menjadi bubur. Terima kenyataan. Sudah anak kerucol. Dan pengumpulan tiga belas sama cukup cantik dia melakukan dia berapa kebelakang. Dia coba melepaskan diri satu manusia saja dari Aldi. Apa yang terjadi begini yang berada di samping kelamar? Aldi tak banyak berpengar diri. Kali ini Aunjuk akan menjebol pertahanan-pertahanan dari Sang Mega Lamat. Karena Sang Mega Lamat tentunya memiliki pertahanan-pertahanan yang kuat. Tapi perlu hati-hati Sang Mega Lamat. Aunjuk sudah menyampan peluru-peluru tajam yang siap. Cantik dia punya sahabat. Bola terbanding terlepas. Terjadi satu serangan dari belakang. Apa yang terjadi Aunjuk? Hati-hati Mega Lamat. Awas terjadi satu serangan. Cantik luar biasa. Akhirnya tembakan benar-benar akurat dari samping kawan. Tembak lagi. Ojo. Silver 6 kawan. Dan buka lagi silver 6 akan menciptakan rekor-rekor terbaik kebunnya. Ini dia silver 6. Coba mentahwa tinggi di atas kepala. Sambar bola. Kebun sayang seribu sayang dari sang gila amat silver 6. Dia memiliki sambaran terbang dan kita sambaran-sambaran bola yang terbaik. Apa yang akan terjadi kawan? Sama cukup cantik dia bilang sambaran. Namun dia pesan selama dia begitu perhatian. Oh, ikut bergoyang. No. Cantik dia bilang sambaran silver 12 kawan. Waktu pas silver 7 berpasang diri ke belakang. Dia berlari ke pemegang kunci terkejar lagi. Dia takut tertangkap, takut terjebak, takut tertembak. Membuka silver satu kali ini akan menarik teman-temannya untuk mengisi papan tulis yang masih belum terisi. Minta bola tinggi-tinggi dari kepala. Sabar silver satu. Silver satu gagal. Tembakan tidak diperbolehkan kawan. Tidak diperbolehkan. Yuk bola silver dua. Santai-santai saja silver dua. Cantik kuda sabar. Namun bola terjebak. Yes. Calot. Akan memberikan sambaran-sambaran terbaiknya. Cantik dia punya sambaran tapi sayang seribu sayang kawan. Kali ini lagi-lagi tidak muka dari garis depan. Berempat, membuka dari sang anjing. Namun sayang seribu sayang kawan. Dia tidak muntah dari garis depan. Dia tegas nomor 5. Agar terjadi sambaran cukup berbahaya. Dia punya sambaran seribu 5. Satu kali tembakan. Menari-nari dia. Tapi seribu 6. Sambar bola. Cantik dia punya sambaran seribu 6. Yang akan terjadi. Tampak masih berputar-putar dia. Udah, tembak cukup cantik dia punya timbangan. Namun sayang seribu sayang. Cantik. Silver 4 kembali akan menciptakan angka-angka terbaik yang tentunya. Minta bola tinggi dari kepala silver 4. Sambar cukup cantik silver 4. Apa yang akan terjadi? Terjadi suatu pertahanan. Tembak. Satu kali tembakan gagal kali ini. Apa yang akan terjadi? Masih bola berkecakap di belakang. Coba melakukan terobosan. Bola terjatuh lagi. Bola digelap tembak lagi. Tapi sayang seribu sayang kali ini. Tinggal satu serangan dari belakang. Awas hati-hati kali ini. Aljur. Karena kita lama tidak akan tinggal diam. Dia coba akan berikan gebrakan-gebrakan cukup dahsyat. Serangan-serangan untuk buka diri apa yang terjadi. Membuka setelah 1, 2, 3 dia akan terobosan. Tarik mundur ke belakang. Apa yang terjadi di kelamat? Nah, ternyata kelamat juga lebih. Oh, ditembak sudah. Karena dari belakang sampai kelamat tidak berani melakukan pemerosan. Sehingga sia-sialah. Hancur, lebur, hangus menjadi debu. Gagal dan gagal di tengah jalan. Tinggi dari kepala. Sambar cukup cantik. Kebidah sambaran. Terjadi ke satu terobosan. Oh,
bola terjadi kawan. Belum percaya diri yang tinggi. Cantik kali ini sayang. Mungkin lambungan terlalu dekat. Sehingga akhirnya dia sekarang mampu lagi akan dengan sahabat-sahabat terbaiknya. Cantik tapi sayang tipu sayang kali ini. Lagi-lagi dia tidak musuh impiannya. Dia coba sabarkan pada cukup cantik. Dia berasa sabar dan berapa yang terjadi. Tapi putar bebas sudah. Karena tak tepat ke depan. Tapi itu pada sore hari cukup cantik, dia masih menerobos ke belakang. Sini berlima. Tapi sayang, seribu sayang. Sebab tinggi dari kepala sini berenang. Apa yang akan terjadi memiliki sambaran terlemak. Tapi sayang dia memiliki sambaran cukup mati. Apa yang akan terjadi? Kata-kata dia tak boleh bergerak yang masih sangat pria yang ada. Coba sambar bahwa cukup cantik dia. Tapi apa yang akan dibuat lagi-lagi tertangkap dan terjebak. Apa-apa. Ia tetap berantai sangat saja dia. Isam kemalama. Sabar. Oke pecah bolanya. Terjadi satu serangan dari belakang. Hati-hati kali ini. Sang Aji. Karena kemalama kali ini benar-benar melakukan serangannya yang cukup tajam. Apa yang terjadi dia bentah bola tinggi dan kembali. Coba kotak-kotik dia tarik mundur ke belakang. Apa yang akan terjadi kawan? Dia coba akan melepaskan diri ke belakang. Namun kali ini. Satu, dua, tiga. Sang kemalama. Sayang, seribu sayang. Sudah, mereka sudah berdah. Sabar, aku tidak mereka punya. Mereka punya. Terbaiknya bentuknya. Cuma minta berat tinggi dan istimewa sambil kebakar kejam mantra sang labur. Cantik dia punya sabar, sudah bersama. Apa mampukan dia berat kebakar? Tapi sayang, seribu sayang. Tinggi-tinggi dan istimewa. Cantik dia punya sabar, apa yang akan terjadi kawan? Oh, tukar bebas polemik. Layungkan juga dia tidak kepada cukup cantik. Dia biasa berkawan apa yang terjadi. Mampukah dia merabas ke belakang. Tapi sayang seribu. Nomor 8 akan mampu untuk mendorong kawan-kawannya. Dia coba minta bola. Tinggi cukup cantik. Dia biasa berkawan seribu 8. Terjadi satu manusia menyusup ke utara. Apa yang terjadi? Aduh! Apa? Aduh! Tarik pintar yang berkawan lagi. Tolong aku di. Ayo apa yang terjadi satu serangan. Namun sayang seribu sayang. Sudah. Untuk anak manis tentunya. Apa yang akan terjadi kawan? Oh, tidak boleh ya. Dipanggil dari Sang Oncuk. Ini kawan Sang Nomor 10. Mampukah Sang Nomor 10 kembali akan menjadikan ayah dan terbaiknya. Sambar bola Sang Nomor 10. Cantik tapi sayang dia tidak muntah dari garis depan. Sehingga akhirnya sederhana Sang Nomor 11. Ini apa yang akan terjadi Sang Nomor 11? Cantik dia tidak selan dari Sang Oncuk. Nampaknya santai-santai saja. Oh, ternyata dia terkejar dia. Terjebak dia. Akhirnya tertembak. Oh.